Padahal kalau bayar tiket itu hampir 100.000 harganya per orang dewasa. Mantap. Mantapnya mana? Yeay. Ini Mbak Zahra deh. Ini bawa tenda, orang apa nyewa tenda itu? Tuh, air mancur tadi ya. Bawa tenda asik ini. Ini ke Anderson Park. Tapi tiketnya gratis ternyata. Khusus hari ini doang ya? Ini sekarang hari Minggu, weekend padahal. Pantesan nih rame banget jadinya. Banyak anak-anak. Ini ada pertunjukan juga di sini. Dan ternyata ini festival internasional. Isinya ada pageant Vietnam, Cina. Ini padahal kalau bayar tiket itu hampir 100.000 harganya per orang dewasa. Ini gratis doang, beruntung sekali. Ini area binatangnya kalau mau foto. Ini domba-domba. Ini tuh tadi beli tiket buat naik kudanya. Harganya 100 yen. Ini masukin koin sini, terus pencet ini. Ntar ada tiketnya. Ini tiketnya 100 yen, murah kok. Pegangan, Jackie, pegangan, dah, pintar. Mantap. Mantapnya mana? Yeay. Pegang. Disayang, dia maunya disayang. Ya. Pintar. Ini ada mobil-mobilan juga sewa. Tapi harganya nggak tahu berapa. Di sana ada tempat buat main golf kids juga. Kakak boleh. Ini tempat golf mini gitu. Ini ramai banget. Kita tuh mau ke windmill ya. Windmillnya di sini, tinggal nyebrang. Kita lagi deket kok ini. Ini jembatannya. Jembatan ke arah windmill. Naik Shinkansen mini. Ya, awas jangan kencang-kencang lagi ya. Kayak kok rumput-rumputnya gitu ya? Apa sebelah sana kali Mbak? Ini banyak banget wahananya.
Iya nyawa, ya Allah udah ada vlog. Maaf loh mbak, aku cuma agak lelet. Gak apa-apa. Kelelet. Oh iya, kayak kakak. Iya, oh iya. Dulu ya. Tante Zahra, ya, aku bawakan krim ini juga. Oh ini puding. Apa itu? Puding. Wah. Sekarangnya mbak, mas pilih anak-anak, mulut pahit juga. Ini ada antrian naik perahu. Harganya 300 yen. Tapi nunggunya 30 menit. Terus di samping ada restoran gitu. Ya udah sampai apa toh? Udah lelah, jaket aja tidur di bis. Alhamdulillah.